Assalamualaikum nih teman-teman. Oke, sorry nih ya teman-teman, gue baru apa ya baru mulai upload video lagi nih. Jadi tuh emang kemarin jadi UAS tuh bener-bener random gitu loh. Jadi tiba-tiba dikabarin dosen ke kampus, ya gitulah pokoknya lah. Tau lah pasti kan yang mahasiswa gitu kan. Oke dan teman-teman, jadi di sini tuh video kali ini gue mau mengupdate ikan-ikan gue, plus gue mau pindahin nih bawal pacu gue yang albino ini ke akuarium kecil itu. Dan kan yang di akuarium kecil gue itu kan, jadi gue tuh udah beli ikan Oscar Black Tiger, kalau nggak salah dia Tiger deh. Jadi dia tuh udah gue beli tuh seukuran koin gopay gedean lagi deh. Nah ya seukuran segitu dia gue beli, sekarang tuh ukurannya udah oke, udah pantes lah, udah apa ya, udah istilahnya tuh sesuai lah, cukup lah, udah cukup ya, udah cukup buat masuk ke tank ikan predator yang ini. Jadi dia nggak ada waktu dalam, nggak ada lebih dari sebulan, nggak ada sih, tapi dia udah bisa mantep deh. Udah pokoknya tontonin aja nih videonya. Jadi apa sih, aduh gue mau ngomong apaan tadi, lupa ya. Iya ini tadi kan lu pada lihat kan ada ikan lohan di situ. Nah jadi size nya tuh lebih gede daripada ikan lohan yang itu, padahal tuh ikan Oscar gue beli dari seukuran koin gope gedean dikit. Gokil emang ikan Oscar, gedenya mantep banget. Yang penting tuh lu pada kalau miara Oscar tuh kalau masih size baby gitu mendingan lu push makan terus. Nah di sini bisa dilihat kan ini Oscar gue tuh, dia tuh segede apa ya, segede 99 yang ini nih, yang sekarang gue punya nih, gue beli tapi kecilan lagi, dan sekarang udah segede gitu. Dan itu nggak ada waktu lebih dari sebulan buat ngegedein sampai segede gini. Yang penting lu tuh lu push makan terus. Jadi tuh gue push makan terus tuh pakai pelet sama cacing sih. Cacing jarang, tapi yang sering tuh pelet. Iya pelet. Gue udah pernah ngasih unjuk peletnya pakai pelet apaan kan. Dan ya alhamdulillah sekarang udah segede gini nih si Oscar kan. Mantep lah pokoknya. Dan juga di situ ada palmas albino gue udah segede gitu tuh. Dia emang lama pertumbuhannya. Nah di sini udah gue ambil nih ikan Oscar gue. Di sini gue coba ambil pakai tangan gue. Gue coba perbandingin sama tangan gue. Tuh bayangin, gue beli dari seukuran koin gopek gedean dikit, sekarang udah segede gini. Ya emang sih motifnya nggak keluar gitu kan, antara motif belum keluar atau nggak keluar. Nah ini nih pacu gue, ini perbandingannya. Gokil sih emang, nggak beda jauh lah. Nah di sini gue update juga nih beberapa, tadi udah diupdate ya. Enggak teman-teman, jadi di sini tuh gue mau kasih makan dulu. Nah tuh ikannya udah gue beli. Jadi video pas gue kasih makannya itu terpisah ya teman-teman. Jadi di next video gue kasih pas ngasih makannya. Dan ya di sini tinggal beberapa ikan mas, soalnya tuh gue beli banyak pas waktu ini tuh. Enggak kayak biasanya gue beli. Dan si Oscar yang itu tuh udah settle dia. Keren banget. Oke sip deh teman-teman, segitu aja video dari gue. Makasih yang udah menonton. Nah tuh kan diisengin si Oscar sama RTC. Oke, segitu aja videonya. Makasih udah mau nonton dan selalu jaga kesehatan semua ya. Karena kita nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Dan selalu bersyukur. Wassalamualaikum, makasih.